Ya, Bang Riko, Ya. terkait terpilihnya Arija sebagai Wagub hari ini, bagaimana komentarnya, Bang? Ya, jadi harapan kita semua, termasuk saya, dengan terpilihnya Bung Arija sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, ini dari mulai hari ini ke depan bisa membantu Pak Anies agar Pak Anies lebih maksimal melakukan pekerjaan-pekerjaan, menuntaskan semua janji-janji kampanye yang lalu. Ketepatan kami ini kan dulu relawan dari Pak Anies Sandi, pertama. Nah, yang kedua, saya menyarankan ke Pak Anies maupun ke Pak Rija dari awal ini sebaiknya melakukan kesepakatan-kesepakatan seperti misalnya pembagian tugas dan koridor-koridor yang dilakukan. Nah, bagaimana masyarakat melihat pasangan Pak Anies sama Rija ini bisa berjalan dengan baik agar mengurangi pandangan-pandangan negatif dari para yang mau menyerang Pak Anies maupun Pak Rija. Jadi sebaiknya sampai 2022 habis masa periodenya Pak Anies ini diusahakan tidak rakyat Jakarta tidak berpikir untuk kepentingan 2024. Jadi konsentrasi aja mengurus Jakarta ya, supaya Jakarta lebih bagus dan seperti apa yang disampaikan Pak Anies selama ini. Nah, kalau selama ini banyak yang memfitnah mengganggu Pak Anies dengan sekarang didampingin Bung Arija, saya punya keyakinan itu akan nanti akan dengan sendirinya nanti akan berkurang. Karena Bung Arija ini kan pengalaman politik, organisasi, jaringannya cukup bagus. Cukup bagus. Dia punya kemampuan lah dengan teman-temannya nanti bersama-sama untuk bisa mengingatkan masyarakat ya agar tidak selalu menyerang Pak Anies. Itu saya kira seperti itu. Nah, terkait sekarang seperti kita ketahui kan sedang ada pandemi COVID nih Bang. Ya. Nah, harapan Abang dengan hadirnya Riza ini penanganannya seperti apa? Ya pasti pasti lebih maksimal, pasti lebih maksimal. Karena Bung Arija ini kan juga sudah melakukan, jadi sebelum jadi wagub pun sudah melakukan hal-hal yang baik untuk penanganan itu. Nah, jadi ini pasti pasangan yang harmonis lah. Karena waktu kemarin kampanye Pak Anies Sandi, Bung Arija ini kan termasuk tim sukses. Jadi dia paham betul lah semua apa itu janji-janji politik, ya kan, yang dilakukan pada pilkada. Saya yakin. Nah, untuk menangani sekarang virus ini pun, saya seyakin-yakinnya, jadi kerjasama yang bagus nanti, itu akan lebih signifikan untuk menanggulangin virus di Jakarta ini. Karena Bung Rija itu kan juga ya banyak tahulah dan banyak kawan. Jadi bisa dia mempergunakan, mendaya gunakan teman-temannya, jaringan-jaringannya dia. Oke, terima kasih, Bang.